panik. Tim Cirebon segera melumpuhkan pelaku. Ya, terlihat foto penembak, ada dua korban terjatuh akibat tembakan dari orang yang tidak dikenal. Sore ini saya bersama Pak Dandim memimpin langsung kegiatan simulasi untuk pengamanan hari esok. Kita kerahkan personil lebih kurang ada 305 personil, itu terdiri dari Polri dan dari TNI, beserta kita libatkan ada PAM Swakarsa, itu yaitu Satpam dan lain-lain. Kemudian saya dari Polri sendiri sudah menyiapkan juga beberapa titik untuk penembak-penembak itu, bagi ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin seandainya ya, tapi kami tidak berharap, kami sangat berharap sekali besok kegiatan yang dilakukan oleh Sampokong ini yang merupakan destinasi para wisata di kota Semarang ini bisa berjalan dengan aman dan tertib. Itu harapan kami.